Akun Instagram milik selebgram Siskae yakni @vip_siskae-nya3 mendadak tidak ditemukan dalam pencarian alias menghilang menjelang jadwal pemeriksaan dirinya di polisi atas kasus rumah produksi film porno yang melibatkan dirinya hari ini, Senin, tanggal 25 September tahun 2023, di Mapolda Metro Jaya. Padahal beberapa waktu lalu, lewat unggahan di akun tersebut, Siskae memberikan kabar bahwa dirinya akan datang ke Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan polisi. Diketahui, ia dipanggil kedua kalinya untuk jalani pemeriksaan terkait kasus rumah produksi kelas bintang. Di video Instagram Story, Siska menyatakan siap memberikan keterangan sejelas-jelasnya dan secara transparan pada tanggal 25 September tahun 2023 nanti. Alasannya mangkir dari panggilan adalah karena ia masih ada di Kamboja untuk tampil dalam sebuah acara di tanggal 20 dan 21 besok. Siskae mengajak para hatersnya yang selama ini menanyakan kasus rumah produksi film porno yang melibatkan dirinya untuk turut datang menyaksikan ke Polda Metro Jaya. Siskae sebelumnya dua kali tak hadir memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya karena ada pekerjaan di Kamboja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!